undang-undang usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Terima kasih. Presiden membentuk Dewan Pertimbangan, satu Dewan Pertimbangan, usernya Presiden, tidak ada orang yang berkepentingan dengan Dewan Pertimbangan itu. bagi presiden terpilih ini juga berbahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya dan dewan pertimbangan agung potensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan kepada presiden terpilih Selamat malam DPR mengusulkan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden. Revisi Undang-Undang One Team Press yang diusulkan DPR ini disebut sebagai hasil kesepakatan seluruh fraksi di badan legislasi DPR hingga adanya usulan penambahan jumlah anggota yang tak terbatas sesuai kebutuhan Presiden Kelak. Mengapa usulan penggantian One Team Press ke DPA harus diupayakan di jelang akhir masa jabatan, punggawa di Senayan. Apakah benar DPA kelak sebatas wadah bagi jatah kekuasaan? Proyek, terima kasih, dan/atau upaya Presiden terpilih Prabowo untuk merangkul semua kekuatan. Inilah satu meja The Forum DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. akan merevisi undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press sehingga kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA. Wacana menghidupkan kembali DPA disebut sebagai salah satu upaya untuk memberikan jabatan kepada Jokowi setelah Oktober nanti dan dicurigai sebagai upaya bagi-bagi jatah jabatan kepada rekan koalisi Prabowo-Gibran. Pasalnya, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press sesungguhnya tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020-2024, tapi pada Selasa 9 Juli lalu. Badan Legislatif DPR memutuskan membawa RUU tersebut ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR setelah disepakati sembilan fraksi di rapat pleno. Soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu karena aspirasi, keinginan dari semua semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah. Wacana mengubah One Team Press menjadi DPA disebut Jokowi sebagai inisiatif DPR. Jokowi pun membantah bahwa ia akan mengisi jabatan setelah pensiun akhir Oktober nanti. Jokowi menyebut rencananya hingga saat ini tidak berubah untuk pensiun dan kembali ke Solo. Saat, 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 saat. Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut peran dan fungsi One Team Press selama ini tidak terlihat nyata. Revisi undang-undang Press tidak ada urgensinya sama sekali. Dan jika DPR hanya mengubah nomenklatur serta menambah jumlah anggota, maka hal itu tak lebih sebagai upaya bagi-bagi jatah kue semata. Nah, bahayanya sebenarnya lebih banyak ke uh, persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi uh, porsi untuk uh, ikut dalam pemerintahan. Dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan, tapi secara itu tadi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris gitu. Diubah atau tidak One Team Press ataupun DPA justru dipertanyakan kinerjanya. Jokowi ikut masuk atau tidak semuanya kembali lagi kepada presiden terpilih dari siapa dan seperti apa nasihat dan pertimbangan yang diperlukannya yang pasti Prabowo mencoba merangkul sebanyak banyaknya kekuatan untuk mendukung pemerintahannya kelak. Saya saya Triagung Kristanto malam hari ini hadir di sini menggantikan senior saya Budi Mantanurjo yang sedang bertugas keluar dan ada tema satu meja pada malam hari ini adalah DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Dan kita sudah ada lima narasumber, nanti akan datang satu lagi seorang narasumber lagi. Di ujung ada Dr. Margarito Kamis, seorang ahli hukum tata negara. Teman, temannya ya, temannya beliau juga. Ya, teman beliau. Teman juga. Ada Pak Yakob Tobing. Pak Yakob Tobing adalah uh, Salah satu orang yang merancang perubahan konstitusi pada waktu itu di tahun 1997 sampai dengan 2009 2009 2002 Ketua Pak Sati BP MPR. Iya, kemudian ada Dr. Siti Suro, Profesor Dr. Siti Suro. Sudah pengucu Utama Brin, kemudian ada Profesor Dr. Hindrawan Supratikno. Iya. Politisi yang ikut kemarin ikut me menyetujui Ikut memonitor so, Ini sih. fraksi PDIP menyetujui ya kemudian ada kembali lagi ada Dr. Refli Harun ahli hukum tata negara temannya Dr. Margarito Kamis jadi hari ini memang ada dua ahli hukum tata negara selain ahli konstitusi Pak eh, Yakob Tobing dan kita supaya tahu di mata ahli tata hukum eh, hukum tata negara ini seperti apa eh, revisi Undang-Undang Wan -Undang One, One Timpres kita mulai dari DPR dulu ya, kita mulai dari DPR dulu. Pak Indrawan, apa sih yang menjadi urgensi dari DPR itu mau ngubah undang-undang yang terkait dengan One Team Press kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Agung? Bisa disebut One Team Gong atau DPR? Ya, nanti nama bisa diperdebatkan. Karena kita masih mempunyai waktu untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermakna dari masyarakat. Ini seperti dipersyaratkan dalam proses uh, pembuatan undang-undang. Yeah. Jadi, Mas Agung dan Pirsawan yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi mm -hmm. kepada Kompas TV karena uh, membuka masalah ini, ya. Mm -hmm. Dalam perdebatan publik seperti ini. Mm -hmm. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk mm -hmm. agar kita memikirkan sistem ketatanegaraan kita secara mm -hmm. lebih komprehensif, mm -hmm. lebih mendalam. Karena selama ini amandemen konstitusi itu ternyata melahirkan hmm. dalam praktik ya, hmm. melahirkan sejumlah lembaga negara yang antara ada dan tiada hmm. ya, kita sudah uh, mendengar keluhan ini di banyak tempat hmm. misalnya DPD yang tidak berfungsi dengan baik ya. kemudian MPR yang dianggap hanya sebagai event organizer untuk pelantikan presiden kemudian one team press hmm. juga antara ada dan tiada apa yang dikerjakan tidak jelas Masyarakat tidak tahu itu sebabnya yang ada di benak DPR adalah "Mari ya" dengan kewenangan yang ada, kita fungsionalisasikan lembaga-lembaga ya. negara yang sudah memakan anggaran rakyat ini. Jadi, pemikiran yang muncul itu adalah bagaimana lembaga-lembaga itu fungsional, instrumental untuk oh. mencapai tujuan-tujuan bernegara. Jadi, memang uh, kursusnya PDIP juga ingin ini dibuka, Prof. Ya, PDI Perjuangan uh, menyambut. Mm. Inisiatif dari sejumlah uh, fraksi, yeah. ya, dan kemudian kami bahas bersama-sama dalam harmonisasi di mm. badan legislasi. Tapi inisiatifnya siapa, Prof? Oh, ada di antara poksi-poksi. Kalau oh. kami di balik itu, namanya okay. poksi. Tapi kalau okay. pada tingkat DPR itu, namanya fraksi. Jadi, yeah. tapi tujuannya, Mas, ini adalah bagaimana memfungsikan ini. Itu sebabnya hmm. kan kita juga hmm. sudah pernah ya. membahas misalnya bagaimana MPR difungsikan lagi dengan hmm. membentuk apa pola pembangunan Baik. nasional misalnya. Saya mau ke Bang Margarito Kamis, sebagai ahli hukum tata negara, ya. apa mendesak sih mengubah undang-undang One Team Press kemudian melahirkan DPA kembali? Uh, Sejujur saya mesti bilang ini sebenarnya bukan soal hukum, oh. soal mau ubah <laughs> dan tidak ubah gitu ya, ini soal hmm. politik. Oh, soal dan politik. soal politik, tanya sama orang politik, jangan tanya sama saya. Iya <laughs> iya. Ya. Nah begitu itu dari segi. Tapi dari sisi hukum tata negara kembali, meskipun ya, ya, ya. Uh, hukum selalu terkait dengan politik dan oh, ya, sebaliknya. Ya, ya. Ada apa urgensinya sih? Um, sekali lagi gitu ya, ini soal politik. Kalau hmm. anda bicara urgensi gitu ya, hmm, hmm. dari segi hukum sebegini jauh saya tidak melihat. Um, komplikasi-komplikasi mm -hmm. atau masalah-masalah fundamental ya. yang membuat misalnya mengakibatkan penyelenggaraan mm -hmm. pemerintahan itu terhambat dan mm -hmm. lain sejenisnya itu sejauh ini saya tidak lihat itu oh, <coughs> tidak melihat itu nah, karena itu ini lebih lebih tepat dijelaskan oleh orang politik oke okay. dari segi dari segi pertanyaan itu gitu ya ya bagaimana dengan ahli hukum tata negara yang lainnya bung refli ya margarito kan mau menghindar saja. <laughs> Maka, enggak, enggak, saya. Ke saya. Jadi begini, uh, saya bisa mm -hmm. melihatnya dari tiga hal ya Dari sisi hukum ansih, dari sisi moralitas hukum, dan mm -hmm. dari sisi politik mm -hmm. Kalau kita bicara dari sisi hukum ansih mm -hmm. Kita harus paham bahwa kalau misalnya menghidupkan DPA itu sudah haram hukumnya mm -hmm. Kalau yang dihidupkan itu Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana yang ada di uh, konstitusi sebelum amandemen. iya yeah, iya yeah. karena pasal 16 itu sudah dihapuskan babnya betul jadi kalau All seandainya bisa two, dihidupkan yeah. kembali jadi apa makna penghapusan Dulu. tersebut padahal mm. penghapusan Dulu. tersebut dalam tingkat konstitusi kan uh -huh. dan penggantinya yeah. itu adalah one team press dewan oh. semacam dewan pertimbangan presiden memang namanya tidak harus one team press seperti KPU uh -huh. Uh -huh. tetapi intinya adalah secara substantif bedanya adalah kalau DPA dulu adalah lembaga negara yang berdiri di luar ranah kepresidenan dan hmm. dia sejajar dengan presiden. Hmm. Kalau sekarang sebuah dewan pertimbangan yang dibawa lingkup lembaga kepresidenan. Jadi hmm. secara substantif negara berbeda. Nah, yep. itu satu. Kedua, dari sisi moralitas hukumnya, kenapa pada waktu itu DPA itu dihapuskan? Saya hmm. termasuk orang yang mengkampanyekan untuk menghapus DPA. Hmm. Pernah saya hadir pada Suatu sesi yang diadakan oleh MPR mm -hmm. yang hadir pada waktu itu Ahmad Tirto Sudiro, oh. Ketua DPA terakhir. Betul. Terakhir kalau tidak salah 2002 atau 2003 dihapuskannya, 2003 dihabuskan. Mm -hmm. dihapuskan. mm -hmm. Saya katakan begini, untuk menilai sebuah lembaga negara itu penting atau tidak, mm -hmm. maka pertanyaannya gampang, kalau lembaga negara itu ditiadakan, yep. Apakah uh, jalannya ketatanegaraan akan pincang? Hmm. Saya mengatakan begini, kalau DPR itu nggak mungkin tidak diadakan, pasti hmm. harus diadakan. Hmm. DPD opsional, <laughs> maksud saya <laughs> yeah, kita yeah. mau monokameral atau bicameral. Betul. Ma harus diadakan, MK opsional, hmm. mau kamar khusus atau, atau kamar dalam. yang gabung dalam Ma. Yeah. Nah Karena itu. Kalau kita bicara tentang DPA, DPA ini makhluk apa? Itu okay. lembaga kepenasihatan saja. Oh, nah, okay. Dari sisi politik, ya saya kayak kayaknya sudah mau dekat. Nanti lah saya jelaskan. Oke okay, baik. <laughs> karena saya mesti masuk ke Pak Yakob Tobing <laughs> yang waktu ikut mengawal. Nah, tapi ujungnya saya mengatakan mm -hmm. karena pertanyaan itu dari sisi moralitas hukum, saya mengatakan lebih baik ditiadakan karena tidak efektif dan tidak efisien. Okay. Karena kalau presiden mau nasihat dia bisa ngangkat stafnya sendiri. Oke. Okay. Betul begitu Pak Yakob waktu dihapuskan tahun 2002 uh, dan kemudian tahun 2003 21. waktu itu seingat saya 2002. Eh uh, karena tahun 2003 kemudian MPR juga bingung tuh mau menempatkan DPA-nya di mana gitu. Apa sih yang membuat DPA dihapuskan pada waktu itu Pak Yakob? Iya, karena sebetulnya kedudukannya itu juga tidak terlalu jelas ya. Dia diangkat oleh presiden dipilih oleh Presiden, mm -hmm. tapi berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, sama mm -hmm. dengan Presiden. Dan, barangkali kita masih ingat ya ada satu peristiwa di mana DPA itu berbenturan dengan Presiden Soeharto. Mm. Uh, kalau nggak salah, Pak Baramuli waktu itu. ya yep. yeah. mm -hmm. Pak Baramuli, ah, ah, betul. Itu hanya satu sisi yang kita lihat waktu itu juga kalau memang harus jadi mewakili seluruh rakyat sebagai lembaga tinggi, baiknya itu memang dibentuk oleh atas permintaan rakyat lah ya, dan disu, diatur begitu oleh konstitusi. Makanya kita tidak adakan. Tetapi bahwa perlu ada Dewan Pertimbangan, sengaja tidak disebut lagi nama Dewan Pertimbangan Agung. Agung. Itu sebagai Dewan Pertimbangan yang memang ya dia itu sekedar memberi pertimbangan tidak sejajar hmm. kedudukannya dengan presiden hmm. itu singkatnya begitu oh itu yang membuat kenapa DPA pada waktu itu kemudian Dihapus. dihapuskan tapi juga ada tekanan dari bang refli dan kawan-kawannya pada waktu itu pak yakop ya oh kalau kalau dari masyarakat Khususnya pada oh. uh, demisi civil, civil society itu memang kuat tekanan. Kuat sekali ya tekanan pada waktu itu dan kita ingin <coughs> tahu nanti apakah dalam waktu yang tinggal pendek ini uh, DPR mampu mengubah undang-undang One Team Press kemudian menjadi melahirkan DPA kembali. Pertanyaan ini akan ditujukan pada Profesor Dr. Siti Suro tetapi sehabis jeda uh, berikut ini. Kita akan ketemu lagi nanti. Masih bersama saya Triagung Kristanto dalam satu meja The Forum dan baru saja hadir eh, anggota Badan Legislasi DPR Bang Herman Kairon. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Mm -hmm. ya, sebelum ke Bang Herman tadi saya bertanya pada eh, Bu Siti Suhro dalam waktu yang sempit ini, Simp apakah mungkin? Karena sempit sekali kan waktunya tinggal kan, hmm. apalagi ada masa transisi dan sebagainya. Apakah mungkin ya? Melahirkan sebuah undang-undang, dan sekaligus juga melahirkan sebuah uh, badan baru, tapi lama, gitu kan? Mungkin nggak sih? Dari sisi iya. politik itu kalau sisi dijawab yang lain. cepat memang mungkin. Oh ya. memang mungkin. Kelihatannya oh. semuanya ini bisa lebih mungkin. Gitu. Uh -huh. Uh -huh. Cuman kita coba evaluasi era reformasi ini kelihatannya memang menghasilkan banyak lembaga yang uh -huh. mengalami disfungsi. Uh -huh. Uh -huh. Ya terus terang aja banyak sekali yang uh, apa uh, uh -huh. diciptakan lembaga tadi tapi disfungsi lah. Tentu kalau disfungsi ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang tidak sehat, gitu. mm -hmm. karena tidak sehat, tidak ya. sehat karena ditandai oleh Ambil disfungsi ya. kelembagaan tadi. Hmm. Nah, kalau Ambil. disfungsinya Ambil. permanen, maka ini akan membawa kita menuju failing state, kita menemukan negara oh. yang gagal, kalau sudah Jadi, permanen. Karena itu harus segera dilahirkan lembaga baru. Lah sangat tidak relevan apa oh, signifikansinya tidak. apa relevansinya apa urgensinya hmm. oh. untuk melakukan beberapa sejumlah ini hmm. sejumlah uh, revisi undang-undang yeah. uh, yeah. di sini ada DPR ada hmm. DPR gitu ya sejumlah undang-undang uh, yang berkaitan dengan tentunya di yeah. penghujung pemerintahan yeah. Pak Jokowi ya, yeah. ini ini yang juga harus kita pertanyakan apa apa agensinya? Ya, ya. Ya, itu Soalnya itu hukum Irman. tidak bisa menjelaskan ya, ya. tadi itu. Ya. Lebih apa politik. urgensinya Mas Irman untuk melahirkan uh, revisi undang-undang ini? Gitu. Sementara, ya tadi ada beberapa disfungsi dari sebuah lembaga lembaga negara. Apa, Mas Irman Dan siapa sih yang punya inisiatif gitu? loh? Disebutnya kan cuma DPR. Ya, tentu inisiatif itu ada dua, ya. Hmm. Apakah bisa pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang? nah oleh karena itu dalam prolegnas prioritas 2024 hmm. uh, untuk revisi Undang-Undang 19 Tahun 2006 ini ditetapkan bahwa uh, untuk inisiatornya adalah DPR jadi oh. inisiatif DPR dan telah disahkan sebagai inisiatif kemarin di Paripurna jadi ada kesepakatan dulu dengan pemerintah begitu untuk oh iya pada waktu perubahan pada waktu penetapan prolegnas pro pro untuk lima tahun, hmm. kemudian penetapan prolegnas uh, prioritas tahunan, hmm. dan kemudian perubahan-perubahan prolegnas dalam perjalanannya setelah dievaluasi itu pasti dengan pemerintah persetujuan hmm. antara pemerintah dan badan legislasi, hmm. dan itu dilaporkan kepada Paripurna. Hmm. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang uh, 19 Tahun 2006 ini, kenapa cepat? Pertama, juga aturan di DPR itu tata tertib, hanya memberikan ruang dua kali masa sidang untuk inisiatif, dua kali masa sidang untuk pembahasan. pembahasan. Ya, pembahasan itu tingkat satu dan tingkat dua. Setelah supres dikirimkan kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR mendelegasikan. Karena kami ini kan pendelegasian, balik ini pendelegasian dari pimpinan DPR, gitu ya. Jadi, termasuk membahas revisi undang-undang. 19... 2006. Tahun 2006 terkait dengan Watim ini juga adalah sebagai pendelegasian dari pimpinan. Sehingga ya. kenapa cepat? Ya memang dibahasnya hanya tiga pasal. Hmm. Hmm. Pertama, perubahan nomenklatur okay. dari Watim menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Hmm. Yang kedua mengenai susunan kedudukan kelembagaan menjadi hmm. setingkat lembaga negara. Yang ketiga terkait dengan keanggotaan oh. dari sembilan menjadi e, tri, apa, menjadi kepentingan presiden. Jadi karena cuma tiga pasal cukup waktunya. Ya ada pembahasan tentu oh. dan mengambil keputusan itu bukan mengambil keputusan kur dalam satu ruangan. Ini dikembalikan kepada hmm. pandangan mini fraksi dari fraksi-fraksi. Artinya praksi-praksi ya. menyetujui berdasarkan versinya masing-masing. Oke. Okay. Nah sehingga kalau Pak Prop Endrawan misalkan bertanya kepada saya apa itu balik alasannya? Ya bukan alasan kami praksi kami alasannya praksinya masing-masing. Mas nah ketika itu kemudian diputuskan ah. menjadi keputusan bersama dinaik ke paripurna ya itu menjadi keputusan DPR. DPR. Tadi ada kata kunci ada kesepakatan juga dengan ya. pemerintah. Oh iya. iya. Artinya. Mungkin juga ada kesepakatan untuk bagi-bagi jabatan tadi. Gimana, Bang Margarito? Saya sebetulnya begini, undang-undang uh -uh. dasar tidak menyebut, uh -huh. ya berapa jumlah anggota Dewan yang sekarang ini kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Yeah. Uh -huh. Itu berarti konstitusionalnya uh -huh. adalah serahkan pada para pembentuk undang-undang uh -huh. DPR Begitu pemerintah. Ya, dan pemerintah. Okay. Berapa angka yang mereka temukan? Uh -huh. Sekarang ini sembilan. Why? saya mau bicara itu. Hmm. Terus terang saya bilang sama Anda di sini, di semua ini, undang-undang ini saya ikut bahas. Waktu hmm. itu saya di saya ditugaskan Pak Yusril untuk sama-sama kita bahas di di, apa, di, di Istana Bogor. Hmm. Dari PDIP pada waktu itu almarhum yang suka teriak-teriak apa, revolusi <tuh> ini. Siapa ya? Revolusi Pak siapa itu? Permadi. Ah, Pak Permadi. Hmm. Pancang <tuh> itu tuh. Nah jadi, <tuh> Karena itu sebenarnya kalau kita mau mau clear ini mau mau clear atau mau agak mengakomodasi atau agar kompatibel dengan orang-orang bicara di luar itu maka sebenarnya mm -hmm. akan jauh lebih bagus kalau anda bicara kenapa sembilan? Iya. Yeah. Kalau oh, karena konstitusi kan kenapa banyak sekali nah, gitu? Bu. Nah, atau kenapa banyak sekali? Karena undang-undang dasar Tid tidak bicara tidak mengenai angka. banyak sekali loh. Oh, sama tidak sekali. Tidak otomatis banyak tidak sekali. Tidak ya. banyak sekali. Saat bisa jadi gitu ya, oke. Dan itu kan akan ada... Tapi satu itu ya, hmm. yang kedua, <coughs> dari mana diperoleh nama One Team Pers itu? Karena undang-undang tidak menyebutkan nomenklaturnya, undang-undang hmm. dasar. Hmm. Sama sekali tidak. Jadi, hmm. dari, dari mana kita memperoleh nama One Team Pers itu? Padahal fungsi substansianya memberikan nasihat dan pertimbangan. Hmm. Jadi, pada waktu itu, senang di waktu itu sempat dipikirkan. Ini lembaga dewan, Perti, apa, dewan penasehat dan pertimbangan presiden. Hmm. Tapi kan jadinya gimana? Gimana ya? Udah, kita beri aja. Namanya Dewan pertimbangan presiden. Hmm. Jadi, dari segi nama, sama sekali tidak substansi Yang nama apa yang aku mau kita berikan? Nama kepada dia? Tidak Karena tidak bukan nomenklatur, tidak perintah, bukan perintah undang-undang dasar. Tapi dan itu bisa dicek sekarang, dalam, perdebatan ya. di, dalam, perdebatan di, dalam perdebatan di BPMPR Pas satu BPMPR. Kalau nama sekarang kan sudah jelas itu namanya ngarah kepada DPA. Dulu DPA kan pakai ada dalam konstitusi. Ya, ada karena dia bab sendiri, 95. dia bab 4, 45. pasal 16. Yes. jadi nah, ya. dia nomenklatur Dewan sendiri. Mau, saya mau 15. ke Pak gitu waktu itu. Nah sekarang kembal. tidak. Ya. Pak Yakob kalau kalau sudah kemudian lahir DPA kembali, menurut Pak Yakob perlu dimasukkan lagi ke D, ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar 1945? Hmm. Enggak. Kalau lihat kedudukannya dan uh, peran-perannya uh -huh. mestinya itu satu paket ya. Hmm. Ini sengaja memang tidak lagi dipakai nama DPA itu sebagai hmm. nama karena sekaligus itu sudah menunjukkan isi hatinya gitu. Hmm. D besar, P besar, A besar sebagai lembaga tinggi negara gitu. Iya, yeah, yeah. ini bukan lembaga negara benda yang dulu. Iya dulu lembaga ya. negara. Sekarang ya. bukan lembaga negara. Nah sekarang e, negara. dalam perubahan itu dis, itu tidak lagi disebut dengan huruf besar segala macam, tapi suatu lembaga pertimbangan, Yaitu, uh -huh. uh -huh. Yaitu Dan kedudukannya itu tidak boleh menyebabkan kekuasaan uh -huh. presiden pun yang pernah terjadi kan siapa tuh yang bentrok dengan presiden itu? Warabuli tadi. Warabuli masa lalu. Tadi, mas iya waktu itu. Ya, waktu itu gitu kan kemungkinan itu bisa terulang kembali kalau berkedudukan yang sebagai nah. apa namanya itu equal. Hmm. Jadi tidak harus masuk ke konstitusi menurut Pak Yakob. Tidak. Tidak, konstitusi sudah tidak kecuali kalau mau lagi ada amandemen iya, lagi. Karena itu kalau kalau sampai bu buka lagi perubahan konstitusi berarti oh, banyak macam, eh, macam banyak lagi. banyak macam-macam bisa masuk. Senang mas banget gitu ya. Senang berdiri ya. <coughs> iya. Kan tadi saya uh, bilang gitu. Sorry. Oh. Mbak Siti. Iya. Uh, menurut saya memang apa ya membingungkan juga. Uh, uh, uh. Uh, sebetulnya pertanyaan kita publik itu uh, uh. Pak Jokowi ini fokus pada lima program yang dijanjikan uh. ya, uh. membangun Sdm katanya, investasi katanya, uh. gitu kan, reformasi birokrasi nasional dan sebagainya. Itu saja yang dijejar. Lah, ini kan uh. mengubah-ubah institusi. Sementara kita juga uh, selalu merasakan gitu ya. Yeah. Uh, dana APBN kita itu sangat tidak mencukupi oh. untuk katakan gitu ya hmm. membiayai itu seringnya ada recover, uh, refocusing istilahnya oh. refocusing yeah. itu artinya anggaran untuk kementerian lembaga dikurangi, dikurangi itu lagi. artinya Kurangi kita nggak cukup lah yeah. dalam konteks itu apa gitu ya dari wantimpres wantimpres yang dianggap hmm. tidak tidak signifikan, atau mungkin kurang uh, sangat bermanfaat, gitu ya? Kalau tidak, ya One Wantimpres gitu. press dibubarkan, gak untuk iya. lembaga baru. Iya, dan Bang Margarito, kayaknya dan DPA itu gitu. untuk apa <laughs> gitu kan? <Banyak. laughs> nah, Dianya, kenapa, 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 Bang Margarito? Kayaknya sudah tidak sabar mau memberikan penjelasan gini, gini. <laughs> Ini kayaknya jadi juru bicara DPR juga nih. Tapi, secara prabowo lah, pemerintah paham lah. Oh, okay, okay, okay. Daripada nanti, Refli yang bilang, "Mungkin udah menjelantir, kan? Begini, ini <laughs> yeah, begini, yeah. ini Tadi saya bilang begini nih: "Dari mm -hmm. mana orang memperoleh kami waktu itu ya, memperoleh nama uh, dewan pertimbangan presiden mm -hmm. begitu ya? Dari mana itu? Tantimu. Karena undang-undang dasar tidak menyebut. Oh. Jadi, apa polisi politik, pembentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah, menemukan nama itu?" Nah, karena itu dari sus dari segi hukum tata negara, Anda memberi dia nama nama pertimbangan dewan pertimbangan pun tidak ada masalah. Mm -hmm. Begitu. Yang jadi masalah itu kalau fungsinya diubah. Yeah, yeah. Sifat fungsinya diubah. Jangan lupa ya, mm -hmm. ini saya jujur aja merasa ini barang kecil. Mengapa barang kecil? Anda tahu? Nanti beliau ada nih. Nasihat dan pertimbangan Presiden ada uh, dewan pertimbangan Presiden itu sehebat apapun tidak mengikat presiden. Iya. Yeah. Setiap waktu dia bisa abaikan itu. Mm -hmm. Jangan ini dari segi apa konsep gitu ya. Mm -hmm. Dari segi praktek. Mm -hmm. Saya ini bos pernah beliau ini juga nih. <laughs> bos Refli nih. <laughs> saya ini pernah juga bantu-bantu Bang Boyong. Mm -hmm. ban Bang Antaulah Bang Boyong. Ya. Satu hari Bayang Bang Buyung itu musim marah-marah, hmm. barulah segala macam itu terjadi. Oke. Okay. Begitu itu. Jadi kita terus terlalu banyak pikir barang yeah, ini. Iya, yeah. gak usah terlalu banyak dipikirkan. Nah, beda kalau kita kalau mau dibikin ini persis seperti brain trust Roosevelt. Ah itu cerita itu. Iya. Yeah. Ya, kalau, nah, itu brand trust. Itu brand, kalau, kalau ini di, di sini, kalau siapa buat apa ya? Nah. Dan biasanya, kalau nah, itu. ada dua ahli hukum, itu ketemu, itu pendapatnya bisa 13 belas, tiga belas, Bang gimana? Iya, e, kalau nggak penting kata Margarito, Ya ngapain dibahas, ya kan? <laughs> ngapain diajukan? Hmm. Jadi, makanya saya katakan kan presiden, ya, kan DPR, dan, dan, dan pemerintah hukum, sepakat. Menurut saya, saya mengatakan dari segi tenang, hukum tenang. itu pasti bermasalah kalau lembaga ini sejajar dengan presiden tidak. karena itu sudah dibubarkan DPA-nya hmm. hmm. jadi kan nama itu kadang-kadang inherent dengan posisi uh, iya, itu harus kita pahami juga uh -huh. ya kan kalau anda sebut perdana menteri presiden nggak mungkin lah tiba-tiba tidak sama posisinya itu satu uh -huh. kedua lembaga ini dihapuskan karena tidak efektif karena menghabiskan anggaran negara karena tidak efisien karena ada lembaga kan tidak dalam ranah check and balances dia kasih pertimbangan dan lain sebagainya, diabaikan gak ada masalah. Ngapain kita membuat lembaga yang seperti itu? Terus itu dari sisi moralitas hukumnya. Nah, persoalannya dari sisi politiknya. Pertimbangan DPR. Ada yang mengatakan ini seperti penampungan dan banker. Ini kalau cuma sekedar penampungan, banker bisa. Karena yang di, dicari itu bukan soal apakah nanti lembaga ini efektif, efisien atau tidak. Tapi dia bisa menampung orang-orang tertentu. Siapapun dia dan safe, mm -hmm, mm -hmm. seandainya misalnya ya ada e, masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban siapapun, mantan pejabat negara, kalau masuk ke lembaga sini udah susah. Mm -hmm, mm -hmm. Makanya orang berpikir, "Wah, ini jangan-jangan ini cara penguasa hari ini yeah. untuk masuk ke dalam sebuah bunker, mm. ada kelembagaan negara yang menampung, termasuk ya. juga senior citizen lainnya." <laughs> Senior citizen kan banyak tuh tim tim sukses di belakang layar yang general general, yang senior senior. Baik. Kalau dijadikan menteri kan nggak mungkin. Baik. Nah kalau kita bicara tentang number jumlah, boleh nggak saya sekarang mengusulkan RUU menterinya jumlahnya seratus? Mm -hmm. Baik konstitusi boleh, mm. tapi moralitas konstitusi anda di mana? moralitas dan spiritualitas. Iya. Oke, oke, oke. Udah 34 tuh udah paling <laughs> yeah, ba udah banyak loh 34 juga. itu. Masa kemudian kita bikin <laughs> 40, <laughs> 60, <laughs> 60 ya, 100. Ini saya agak berbeda tapi, dengan jadi, by law, by constitution. Ya bisa aja kalau kita mengubah undang-undang kementerian jadi negara. Jadi karena deh. karena kabinet jumlahnya terbatas, mau ditampung di sini gitu di iya, Dewan mer DPA. Orang-orang yang lagi. akan ditampung ini bukan orang-orang hmm. yang butuh fasilitas negara lagi, tapi butuh fasilitas kekuasaan. Beda fasilitas, mungkin ya, bagian dari aktualisasi juga, iya, jadi fasilitas dan... kekuasaan. Oke, okay. bukan fasilitas okay. negara, karena okay. mereka Butuh orang yang sudah mapan. Karena Itu kemudian uh, DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan Dan satu oh. lagi, nggak ada kaitannya dengan itu. tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat. Oke, okay. at the first place, kita harus bicara tentang undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Baik. Ini nggak ada kaitannya, Bung ini Rafli. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini, dan masih bersama satu meja Tekor. Satu media, the forum DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Prof. Hendrawan, uh, PDIP juga ternyata mendukung revisi Undang-Undang Press ini. Itu apakah sinyal kemudian PDIP juga kian mendekat pada Presiden terpilih Pak Prabowo? Jadi sebelum menjawab itu, Mas Tri, ya. uh, saya ingin menyampaikan dua clipping ini. Oke. Okay. Yang pertama hasil litbang Kompas. Penelitian oh, ini tahun 2015 sampai 2023, okay. mm -hmm. 8 tahun penelitian. Betul. Headlinenya lembaga hasil reformasi perlu dievaluasi mm -hmm. karena mm -hmm. dianggap disfungsional. Betul. Mm -hmm. Kemudian yang kedua tulisan Mas Budiman Tanurjo ini, okay. mm -hmm. host satu meja yang anda gantikan. Ya, betul. Kepresidenan, kepresidenan lembaga tanpa undang-undang. Uh -huh. Jadi intinya begini Mas, ketika undang-undang dasar belum diamandemen. DPA itu kan kuat, padahal saat itu presiden punya bos mm -mm. karena presiden hanya mandataris MPR. Betul. Jadi, ketika dia jadi mandataris saja, ya, dpa nya kuat. Mm. Sekarang, ketika amandemen presiden dipilih secara langsung, dia tidak punya bos, bosnya langsung rakyat, mm. maka dewan pertimbangannya harus, harus, harus berkuat. Kuat. Kalau tidak, nanti ya presiden bisa, apa, di, saja. Di, bisa capek atau capek apa saja diperkuat atau diperkuat atau diperbanyak nah tanya. istilah yang tepat sebenarnya begini kan tadi e, tesanya tidak kalau tidak diperkuat dibubarkan mm -hmm. tapi saya lebih setuju dengan profesor Siti disehatkan oh supaya apa supaya fungsional instrumental mm -hmm. dalam pencapaian tujuan-tujuan bernegara itu mm -hmm. terus kemudian masuk ke pertanyaan Anda jadi begini e, RU ini kan inisiatif DPR, ya. Berarti daftar inventarisasi masalahnya dari pemerintah. Dari pemerintah. Okay. Kita berdebat seperti ini, jangan-jangan nanti pemerintah tidak setuju dengan nomenklatur misalnya mm -mm. Dewan Pertimbangan Agung. Apalagi cuma tiga pasal. Misalnya tadi diganti kan? Dewan Pertimbangan Mulia oh. atau apa? Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini sinyal PDI Perjuangan e, mendekat Pendekat. ke Prabowo? Beginilah kami sudah jelas dalam keputusan kongres dan rakernas bahwa uh, PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Jokowi uh, Profesor Mahfud sampai Profesor Maruf, Maruf Maruf, Maruf. 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 <ganti>. sampai yeah. tuntas. sampai masih terbawa kampanye <ganti. ganti. ganti. ganti> <ganti> <ganti> ya. Jadi <ganti> agak mirip-mirip namanya <ganti> ya, ya, ya. ya. Prof <ganti> <ganti> nah. Maruf Amin. Yeah. Jadi untuk soal itu saya kira tidak ada masalah dan kami percaya karena Masa sidang berikutnya kan nanti mulai 16 Agustus. Mm -hmm, mm -hmm. DPR RI masih mempunyai waktu untuk e, membuka partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Masukan-masukan, mm -hmm. termasuk yeah. fraksi kami juga Satu merencanakan e, rangkaian FGD untuk mendapatkan masukan dari ahli tata negara. Iya, yeah. saya ke Mas Irman kalau begitu. Saya bayangkan mm -hmm. kalau begitu ada, ada ya, anggotanya bisa, bisa banyak ya. Tapi bisa juga sedikit kan sesuai dengan kebutuhan presiden. Ini lobinya kayak apa ya sih kemudian kok gampang gitu disetujui untuk menjadi inisiatif DPR gitu? Ya dalam menyusun undang-undang tentu kita dikembalikan kepada praksi-praksi ya dan eh, asas rasionalitas dan tingkat kebutuhan yang disampaikan oleh berbagai pihak tentu ini juga menjadi dasar. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dengan mencabut batasan keanggotaan ...di Watim Press yang hmm. kelak menjadi DPA... Hmm. ...bukan berarti bahwa itu akan banyak. Ya, ya. Hmm. Karena juga mempertimbangkan di dalam pasal berikutnya... ...mempertimbangkan keefektifan. Hmm. Oleh karenanya saya yakin bahwa Pak Prabowo ke depan... ...juga akan mempertimbangkan keefektifan... ...dan tentukan persoalan bangsa ini banyak. Hmm. Hmm. Nah kalau persoalan bangsa banyak... ...ya kita juga harus uh, merepresentasikan untuk... Dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden juga harus merepresentasikan berbagai persoalan-persoalan itu. Berbagai Misalkan, persoalan dan berbagai keahlian. Persoalan pangan, persoalan energi, kedaulatan negara, persoalan ini kan butuh butuh para tokoh yang kemudian ini bisa menyatukan berbagai stakeholders, berbagai profesionalitas dan saya kira ya ini butuh kepleksibelan sebuah institusi. Dan kalau tadi disebutkan PKS. bahwa dikait-kaitkan dengan uh, dibubarkan di undang-undang, saya kira tidak ada kaitannya. Hmm. Ini kan menjadi domain antara pemerintah dan DPR membentuk lembaga negara. Ya, ya. ya kalau bukan lembaga negara, terus mau disebut apa LSM hmm. kan enggak. Berarti lembaga negara yang dibiayai oleh negara nantinya. Nah, oleh karena itu, jangan hmm. juga terlalu overestimate ya, hmm. Hmm. atau bahkan underestimate hmm. dengan revisi ini karena hmm ya tadi masih ada ruang yang cukup untuk bisa menampung berbagai saran, pendapat, masukan. Mm. Setelah kami mengusulkan dan menetapkan menjadi usul inisiatif, masih ada pembahasan tingkat satu. Nanti di mana tergantung kepada pimpinan, apakah dikembalikan lagi ke Baleg untuk dibahas di Baleg, mm. ataukah kepada Pansus, ataukah kepada Komisi 2, misalkan Komisi Pemerintahan, ataukah ya nanti Dibahas kembali di badan legislasi, artinya masih ada pilihan. Kemudian nanti masuk kepada pembahasan tingkat dua, Mas Herman. Di masyarakat, kemudian juga muncul pertanyaan, apakah DPA ini kemudian akan menjadi tempat untuk mengakomodasi uh, presiden Jokowi yang nanti tidak menjabat lagi, termasuk juga mungkin para mantan-mantan mantan presiden dan wakil presiden nah saya katakan inilah yang tadi jangan overestimate hmm. jangan juga underestimate oh. kita mari kita berpikir jernih saja bahwa pemudukan lembaga ini untuk lebih mengefektifkan lembaga pertimbangan dan nasihat kepada presiden supaya bisa menjawab berbagai persoalan kerakyatan hari ini okay, lebih mengefektifkan supaya bisa menjawab persoalan bangsa hari ini tadi uh, mbak Siti Suro mengatakan perlu disehatkan kan modelnya kayak apa sih iya nah, Tadi saya tanya itu untuk apa, untuk siapa, gitu mm -hmm. kan? Wajar masyarakat tanya mm -hmm. karena memang pemerintahan ini kan langsung dipilihnya yeah, dari yeah. rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tanya nggak apa, -apa gitu. Mm -hmm. uh, domain dari uh, pembentukan undang-undang revisi ini kan memang legislatif. Mas Heru tadi menceritakan mm -hmm. ini domainnya DPR dan pemerintah. Mm -hmm. Tapi domain Pemerintah dan DPR itu, apakah juga ditopang oleh naskah akademik yang betul-betul bisa mengargumentasikan secara rasional hmm. bahwa perubahan dari One Team Press ke DPI itu betul-betul hmm. untuk negara bangsa ini, hmm. fungsi agar ketatanegaraannya itu sehat dan sebagainya. Nah, itu harus diargumentasikan. Hmm. Hmm. Pasal ayat yang diubah tadi itu juga demikian harus diberikan, gitu ya. Hmm. Saya sama. Bang Margarito Kamis ini suka membantu untuk legal drafter ya, untuk revisi-revisi undang-undang, seharusnya seperti itu oh. jangan cuma diubah terus apa kabarnya? nggak ada naskah akademiknya, tidak ada argumentasi. Mbak Siti pernah melihat naskah akademiknya undang eh, revisi Tau, undang. Yang oh. bisa menceritakan anggota Masih, dewan. Ada. Apakah sudah? Masih ada ya lho, tentu pasti. kewajiban pasti ada. kita membahas undang-undang uh -huh. itu harus ada naskah akademik. Hmm. Dan jangan lupa ada juga perlu ]nya. perlu ada sosialisasi juga hmm. melalui RD, uh, RPDU, uh, RDPU, Pak. RPDU. RDPU lah hmm. itu. Dan biasanya kita-kita juga diundang biasanya dan banyak uh, apa uh, pakar itu yeah. yang terkait dengan topik itu juga diundang. Jadi kita tahu mengapa. Jadi, kan jadi gitu. kalau begitu uh, masyarakat perlu tetap khawatir, tetap kritis atau apa? Harus disimulasikan, harus disosialisasikan oh, Harus disosialisasikan. Jangan ketok palu begitu saja cepat-cepat. Okay, kan jadi uh, kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat dan sebagainya. Tentu, tetap ada kekhawatiran pasti di masyarakat, karena masyarakatnya sangat beragam. Dan kita akan mengikuti perkembangannya nanti, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Triagung Gres dalam satu meja The Forum dan kita pada bagian akhir dari bincang-bincang uh, kita pada malam hari ini. Tadi masyarakat masih ada gelisah, bertanya-tanya, tapi juga mungkin ada yang cuek gitu terhadap mau dibuat undang-undang one team press dipertahankan atau lahir DPA atau apapun mungkin yang cuek. Nah sebagai bagian dari closing statement, uh, saya ingin satu-satu dari narasumber di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mulai dari Pak Yakob Tubing. Iya, pada waktu uh, amandemen yang terakhir dulu, hmm. bagian yang terakhir memang uh, bab mengenai masalah-masalah ini tadinya ada MPR, kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Pertimbangan Agung, uh, Kementerian Negara, dan selanjutnya itu bab-bab tersendiri. Hmm. Hmm. Dan di situ hmm. Dewan Pertimbangan Agung jadi satu lembaga yang sebetulnya Serba bisa jadi besar sekali, bisa tidak gitu. Tapi dikuasai yes. oleh presiden, mm -hmm. begitu. Yes. Mm. Nah ini kan di, dihilangkan sama sekali oleh ya. uh, amandemen. Tetapi keperluan adanya pertimbangan Betul. itu dimasukkan ke dalam pasal sebelumnya. Jadi mm. kekuasaan presiden untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan. Ya, pertimbangan. Jadi ini kebutuhan untuk adanya pertimbangan-pertimbangan ada ya tetap ada begitu yang lepas ya ini tanda kutip ya lepas dari kepentingan kepentingan, kepentingan, -kepentingan politik dengan partisan baik begitu. karena itu DPR apa. juga lembaga politik pasti punya kepentingan uh. Prof Indrawan jadi ada tiga landasan dalam pembentukan eh. hukum uh -uh. landasan filosofis landasan sosiologis dan landasan yuridis uh -uh. nah landasan sosiologis itu berkaitan dengan kemanfaatan uh -uh. itu sebabnya Kelembagaan negara ini harus dibuat sedemikian rupa <coughs> agar bermanfaat, agar bermanfaat untuk pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Hmm. Nah, kalau tidak disfungsional, percuma. Hmm. Nanti kita menjadi negara gagal, itu loh. Ya. Sebabnya, kenapa kami berpikir dalam konteks revitalisasi kelembagaan hmm. ini, ini dilahirkan untuk revitalisasi kelembagaan, Mas Irman. Ya, saya kira dengan diskusi-diskusi uh, seperti ini bagus, ya, hmm. karena... Revisi undang-undang ini kan sedang dalam proses, yeah. kami baru mengirimkan kepada pemerintah dalam hal ini presiden terkait dengan usul inisiatif dari DPR. Mm -hmm. Tinggal nanti kami menunggu surat presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR akan mendelegasikan kepada mm -hmm. apakah uh, pada uh, komisi, kepada pansus, atau pada balik. Saya kira kepada balik lah mungkin. <laughs> daripada balik. Supaya ya. masih Karena, terus. Karena institusinya sudah terbentuk gitu. Mm -hmm nah kalaupun nanti eh, sudah sampai kepada badan legislasi tentu apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat kemudian tadi kekurang tahuan perlunya sosialisasi perlunya mengundang para pakar ya tentu akan dilakukan pada tahap memang nanti pembahasan di daftar inventarisasi masalah oke kira-kira arahnya Lembaga ini akan setara dengan lembaga negara yang lain, termasuk ya disebutkan Presiden, DPR, dan ya, sebagainya. lembaga negara, ya memang oh. ini adalah lembaga negara. Hmm. Kalau bukan lembaga negara, terus lembaga apa? Kan harus disebutkan bahwa pembentukan institusi itu sebagai apa? Ini sebagai lembaga okay. negara. Lembaga negara di bawah presiden atau setara dengan presiden ya kita, nanti kita tunggu perkembangan kita lihat perkembangannya dari, ya. dimnya pemerintah kita lihat perkembangan kan kita juga harus menunggu dim pemerintah yang terpenting jangan kemudian berasumsi <coughs> seolah-olah ini sudah ditetapkan Oke. kemudian sudah menjadi undang-undang dan nggak pernah dikonsultasikan kepada masyarakat kepada Oke. rakyat dan ini yang kesempatan ini masih ada nanti Oke. dalam pembahasan dan perkembangan itu juga sangat tergantung uh, pengaruh dari para ahli hukum tata negara kan bang Margarito ya Um, pertama begini um, ini politik mm -hmm. siapa yang akan diangkat sepenuhnya tergantung pada presiden presiden, -presiden. <tuh> ya kalau misalnya misalnya, misalnya nih nanti presiden Prabowo nanti mengangkat Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau ya jadi saja mm -hmm. begitu ya tentu saja refli pusing gitu ya <tuh> begitu tapi kalau saja dia kami nggak mau angkat pak, saya nggak bisa tanya ke Prof <guluh> hendrawan <usah>. kalau itu <guluh> ya, yang saya okay. saya tidak pusing kalau dia nggak pusing nah <guluh> <guluh> karena itu sekali lagi itu sepenuhnya haknya presiden <guluh> <guluh> uh, tapi presiden mendatang ya presiden mendatang tentu saja gitu ya <guluh> yang kedua ini lembaga yang sebenarnya bagian dari kekuasaan presiden <guluh> Nasehatnya tidak boleh di dalam undang-undang ini tidak boleh mengatur isinya mengikat presiden tidak bisa ini materinya tidak hmm. boleh ada isi undang-undang ini yang bilang nasehat dan atau pertimbangan presiden eh, dari dewan Penasihat presiden itu mengikat hmm. presiden itu tidak boleh okay, tidak, tidak boleh mengikat presiden karena namanya peluang gitu ya lalu yang ketiga barangkali uh, mungkin dipertimbangkan ulang namanya misalnya kalaulah Uh, supaya hmm. tadi jangan sampai kayak ente punya nama itu tadi kesana nama itu tadi saya rasa hmm. <coughs> pertimbangkan untuk dewan pertimbangan presiden pakai saja itu oh, tidak PPP usah pakai dong nah, nanti keliru dengan partai nanti uh, nggak apa-apa lah tapi itu kan penyebut, itu penyingkatannya tapi okay. penyebutannya agak asik Ag gitu agak ya, dewan agak pertimbangan agak asik uh, soft. presiden gitu soft tapi gitu seasik tidak ya, asik kata ahli ya, ya, hukum ya. tata negara yang lain Iya <laughs> uh, ada dua hal hasil, ya, bos. Uh, semua lembaga yang ada di Republik ini namanya lembaga negara. Mm -hmm. Tetapi lembaga negara itu ada yang namanya the main state organ, mm -hmm. ada organ utama. utama. Nah organ utama itu sudah di close di konstitusi kita. Jadi tidak boleh lagi membuat organ utama yang sejajar dengan presiden kecuali dengan amandemen konstitusi itu itu satu hal ya. Yeah. Yang kedua adalah ada gejala bahwa DPR dan juga elit-elit politik itu memperbanyak jabatan-jabatan kenegaraan. Mm -hmm. Mulai dari pimpinan DPR, pimpinan DPD, pimpinan MPR semua fraksi dapat, kemudian menteri juga mau diperbanyak mm -hmm. karena wakil menteri itu unlimited numbers, kemudian dan terakhir kemudian dewan pertimbangan ini. Saya membayangkan jangan-jangan nanti jumlahnya 45. Dan konon katanya ada juga fraksi yang menginginkan semua fraksi di DPR ada wakil ketuanya. Jadi, saya lihat haus uh, akan jabatan ini, gejala yang menurut saya perlu kita stop. Oke, okay. itu saya kira haus ya. akan jabatan Mbak ya. Siti Suro sekaligus. Iya, uh, mungkin kita sudah harus apa ya, berpikir yang visioner. Uh -huh. Katanya kan kita mau menyongsong. Indonesia 2045. Hmm. Jadi tidak hanya berpikir untuk lima tahun ke depan, apalagi sekedar membuat satu wahana untuk orang per orang, hmm. gitu ya. Uh, maka ke depan kita berpikir itu visioner tadi itu, ya mestinya berpikir tentang dampak dampaknya. Hmm. Kita sering menciptakan satu institusi yang ternyata sama sekali tidak berfungsi. Dan menghambur-hamburkan telur dengan rupiah, Ada, kan? Ada contohnya, Mbak. Kalau itu, dan itu dirasakan sendiri, hmm. yaitu antara lain di BDM. satu contoh termasuk anti-pres, tadi, itu kan ternyata ya, kalau ya. dia memberikan uh, semacam saran dan sebagainya, nggak digubris juga. Nggak apa-apa, kan? Gitu, lalu untuk apa gitu? Kan, nah, apa ini yang uh, mungkin sudah harus disudahi. Kita akan berusia 79 tahun gitu ya, mau 80 tahun, Akal. masa iya usia setua itu gitu ya nah, untuk Indonesia tentunya, iya. jangan nunggu 100 tahun gitu. Maka kita harus mel, apa ya, melakukan satu katakan gitu ya, tatanan ketatanegaraan kita yang bagus gitu loh. Tidak okay. subject to change. Sekarang contoh, yeah. seandainya undang-undang ini goal, ditetapkan, okay. apa yang terjadi? Kita tidak cocok, lalu Baik. oh nggak apa-apa. Nanti juga di nanti MK kan, ganti gitu. lagi. Nah, berpikir seperti itu tidak boleh lagi. Maka, harus ada sosialisasi yang cukup, gitu ya, sampai mantap dan tidak ada resistensi okay. kecil. Resistensi oke. Okay. Okay. Terima kasih, Mbak Siti. dan kita harus mengawal bersama-sama. Ya, revisi undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden sejatinya harus bertujuan untuk menguatkan fungsi dan peran mereka yang dipilih untuk memberikan masukan serta usulan kepada Presiden. Jangan sampai revisi hanya dilakukan untuk kepentingan mengakomodasi. 17 Juli, pukul setengah 9 malam, live di Kompas. TV. Mungkin mengkhianati semangat reformasi. Demikian, satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa, dan terima kasih kepada narasumber semuanya dan semua yang hadir di sini. Selamat malam.